Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ni aku akan buat video untuk cara menukar brake pad depan RS150R. So antara barang-barang yang diperlukan ialah brake pad lah. Brake pad yang ni aku beli dekat Shopee. Aku beli dekat Shopee itu RM17 sekali postage. And then driver mata rata. Lepas tu spanner 8. Okey, spanner size 8 ni tak ada dalam tools. Kali ni punya tutorial memang tak boleh pakai tools yang sedia ada daripada motor RS ni lah. Sebelum ni aku buat tukar brake pad belakang pakai tools yang dia bagi kan. Tapi kali ni tak boleh pakai tools yang dia bagi sebab dia tak bagi spanner 8 size 8 ni. So korang kena cari lah spanner size 8. Okey. Okey, jom kita start. Skru yang ni kena buka pakai spanner 8. Okey. Okey, kita boleh buka. Pastikan motor dalam keadaan double stand. Okey. Aku dah buat double stand siap. Okey, buka ni lawan arah jam. Lawan arah jam, lawan arah putaran jam. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bila skru ni dah buka sampai agak-agak dah boleh sampai hujung, jangan tarik habis eh. Kita buka, tarik sikit je supaya brake pad yang belakang ni boleh tarik keluar. Itu saja. Brake pad yang bahagian depan ni biarkan dulu. Bahagian depan ni biarkan dulu. Yang belakang ni tarik. Tarik skru ni supaya brake pad yang belakang ni boleh bawa keluar. Okey. Ha, okey. Tarik sikit kan. Okey, dah. Ngam-ngam je, tarik ni je. Okey, dah bawa keluar. Okey. Aku dah bawa keluar yang ni, brake-brake belakang dia. Bahagian belakang disc brake. Yang bahagian depan ni, lagi satu ni tinggalkan dahulu supaya boleh tolak piston tu ke dalam balik. Untuk guna dia untuk tolak piston ke dalam balik, pakai screwdriver ni sebagai lapik. Okey. Okey. Okey, kita tengok besi yang ni. Besi yang ni boleh adjust. So dia boleh adjust mengikut kadar ketebalan brake pad lah. Nampak benda ni. Bila brake pad makin nipis, dia akan masuk ke dalam. Bila dia tebal lagi, dia akan ke atas sini. Nah, benda ni boleh adjust. Nampak benda ni. Nampak. So boleh tarik macam ni kan. Nampak. So sebelum kita tarik ke belakang supaya memudahkan untuk pemasangan disc brake yang brake pad yang baru, kita bagi piston dulu masuk ke dalam tu. Yang ni ada dalam lagi kan. Okey. Tolak aje. Tolak aje. Pakai screwdriver ni pelan-pelan. Tolak piston. Bagi masuk dalam. Tolak. Alright. Aku rasa piston dah masuk dalam dah. Okey, bila piston dah masuk dalam, barulah tarik benda ni. Buka. So disc brake yang ni akan jatuh. Tadi aku tarik laju sangat. Korang boleh tarik perlahan lah. Okey, perlahan. Dah keluar dah dua-dua. Kita tengok piston ni. Nampak? Piston dia dah masuk dalam. Piston dia. Piston dia dah masuk dalam lah. Aku tolak tadi sebelum buka brake pad yang tadi tu. Okey, bila dah piston dah masuk dalam kan, ni boleh tolak ke. Benda ni boleh gerak-gerak. Tolak ke sana terus. Tutup. Bagi rapat. Benda ni kan ada gap. Benda ni kan ada gap. Tolak. Rapat terus. Supaya boleh pasang disc brake yang bahagian belakang ni dengan senang. Sini pun ada ruang nak pasang. Saya boleh pasang brake pad bahagian belakang dengan senang. Dan ni pun dah ada ruang kan. Piston dah masuk dalam. So
ada ruang ni nampak. Ni dengan ni ada ruang. Dah ada ruang kan. So bila dah ada ruang, barulah kita pasang brake pad yang baru. Okay, okay. Bila dah buka semua, lepas tu piston pun dah masuk ke dalam, kita pasang lah brake pad yang baru. Brake pad yang baru ni pasang bahagian depan dulu. Depan bahagian ni pasang. Okay, dan pastikan brake caliper ni dah terkangkang lah, ada pun piston dah masuk, supaya ada ruang nak masukkan brake pad ni. Ok, so then sendal dengan skru ni. Ya, sendal untuk bahagian yang depan, jangan masuk sampai habis eh. Masuk supaya ngam-ngam boleh masuk yang apa, sendal brake pad depan je dulu. Lepas tu kita masukkan untuk brake pad yang bahagian belakang disc brake pula. Masukkan, pastikan ada ruang. Masukkan dengan berhati-hati. Tolak ni, kalau tak muat, tolak benda ni. Ni boleh tolak ni. Tolak supaya ada ruang nak masuk. Nampak? Masuk. Pastikan bila masukkan yang bahagian belakang ni, aku nak tunjuk. Pastikan yang benda cangkuk ni, benda cangkuk ni, dia masuk dalam silinder kat bahagian belakang ni, supaya dia boleh pegang. Dia masuk sini, dia masuk sini. Okey, masukkan. Okey, dia dah masuk, dah ngam, baru tolak skru ni sampai habis ke belakang. Okey, tu boleh ikatlah skru tu. Ikatlah sampai habis. Ikat sampai habis. Ikat sampai habis. Okey. Ikat dan ketatkan masih cukup rasa. Dan ketat, kita uji brake pula. Okey, jom kita try. Di sebelum tu kita kena pump dulu. Pump dulu brake. Ini dia akan jadi kosong. Pump 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 sampai ada rasa pressure. Kita boleh cengkam brake tu, baru kita try, baru kita test.